Nasi goreng satu, Mbah. Dibungkus ya, Mas. Lah, yo digoreng toh, Mbah. Namanya aja nasi goreng. Kalau dibungkus, itu namanya nasi bungkus, Mbah. Hah? Gak usah pakai telur ya, Mbah. Nasi goreng tanpa telur kurang mantep lah, Mas. Kan sudah pakai ayam toh, Mbah. Nanti kan ayamnya juga bertelur. Huh? Satu lagi ya, Mbah. Tunggu sampai setengah mateng dulu, baru dikasih ayam, Mbah. Pesananku mana toh, Mbah? Kok lama banget? Tadi kan Mas yang bilang kalau sudah setengah mateng baru dikasih ayam. Lah itu sudah dimakan ayam, Mas. Huh? So bakso nih, Mas. Walah, lah kok sepi banget toh iki. Mas, bakso nih, Mas. Tapi gratis kan? Walah dalah. Emangnya aku mbahmu? Lah yo mbayar toh, Mas. Gak jadi deh, Mas. Aku pergi ke tahlilan aja. Di sana dikasih makan gratis, Mas. Lagian dari baunya saja kelihatan baksonya gak enak, Mas. Namanya makanan, biar tahu enak ndaknya. Lah, yo dimakan toh, Mas. Emang sih itu kalau makan pakai hidung. Atau disiramkan ke matanya, Mas. Huh? Dek, baksonya, Dek. Aku ora bisa makan bakso, Mas. Kan dibuatnya dari daging sapi mati. Kalau sapinya masih hidup, gimana yang mau buat baksonya, Dek? Yang ada malah diseruduk sapi. Banyak dong. Mas, bakso satu porsi berapa ya? 10.000 aja kok, Mbah. Dapat pentol kecil 4, pentol besarnya 2, Mbah. Emang harga pentolnya berapaan, Mas? Yang besar 2.000, yang kecil 1.000-an, Mbah. Saya beli tapi ndak usah pakai pentol. Jadi 2.000 kan, Mas? Walah dalah. Ngomong aja kalau mau beli mie kuah, Mbah. Bang, saya beli baksonya, Bang. Maaf, Mbak, ndak dijual. Mau dimakan sendiri aja. Huh? Wah, kebetulan ada cewek. Cewek godain kita dong. Nama aku Bejo. Huh?
cowok terganteng di desa ini. Lah kok diem aja? Entar kesurupan loh. Yakinlah cintaku padamu seperti hutan. Awalnya kecil didiemin, lama-lama menjadi besar. Aromamu yang bau kemenyan, yang akan selalu menghantui setiap tidurku. Anjir, aku dicuekin, cok. Lagi ngapain toh, Mas? Aku ini cowok. Ganggu orang cari wangsit aja. Hah? Walah galah. Lah kok ngaget-ngageti aku aja toh kamu, Mbah? Pagi-pagi kok sudah ngelamun toh, Cok? Iya ini, Mbah, lagi pusing banget. Baru 3 hari gajian, tapi uangku sudah habis, Mbah. Setoran motor belum bayar lagi. Harusnya kamu tetap bersyukur, ya. Tetangga Mbah ada yang meninggal. Huh? 5 hari setelah gajian, ya. Apa, Mbah? Sebenarnya apa tau rahasianya? Agar ekonomi bisa sukses kayak Mbah. Pengen tahu aja, apa tahu banget, Cok. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Rahasia ekonomi sukses itu gampang-gampang sulit, Jok. Ekonomi itu sabun cuci, Jok. Sementara sukses itu mie instan. Huh? Jadi rahasia ekonomi sukses itu makan mie instan dicampur sabun, ya, Mbah? Mumpruk dong, Mbah. Permisi, Mbah. Saya boleh ngampung toiletnya enggak? Apa, Mas? Ngampung? Emang ini toilet Mbahmu? Lah, ya kudu bayar toh, Mas. Silahkan dilihat dulu tarifnya. Ya wis ndak apa-apa, Mbah, saya bayar. Ingat ya, Mas. Dilarang nyabun di sini. Huh? Lah, kok airnya mati toh ini, Mbah? Listriknya mati, Mas. Oh no. Tak tinggal sebentar ya. Saya mau beli token listrik dulu. Walah dalah. Lama enggak, Mbah? Kira-kira 1 jaman. Santai saja, Mas. Dianggap rumah sendiri. Sambil tiduran juga tidak apa-apa. Huh? Saya bayar 5.000 ya, Mbah. Sebentar dulu, Mas. Yakin masnya ndak kencing sama kentut?
Itu kan sudah satu paket toh, Mbak. Namanya BAB yo pasti kentut sama kencing. Ya, ndak bisa gitu, Mas. Ya, harus dihitung sendiri-sendiri. Iya, wes Mbah, ndak apa-apa, saya bayar. Capek aku ngomong sama orang gemblung. Hah? Itu kan Mbak Marni, dicariin kemana-mana. Ternyata di sini toh kamu, Mbak. Ada apa, Thomas? Aku dengar kabar Mbak sering kehilangan BH ya. Iya, Mas. Aku sampai kehabisan. Sekarang saja aku ndak pakai kok, Mas. Walah dalah. Makane kok gondal gandul. Huh? Aku bersumpah, kalau ketemu pencurinya, kalau laki-laki akan ku jadikan suami, kalau perempuan akan ku jadikan saudara. Kemarin waktu pulang kerja, gak sengaja aku melihat pencurinya, Mbak. Orangnya tinggi, putih dan ganteng ya, Mas. Mbak bisa lihat sendiri. Ini loh, Mbak, videonya. Lah kok monyet, Thomas? Dan itu monyet laki-laki loh, Mbak. Jadi kapan Mbak yang mau menikah? Jangan lupa ya, saya diundang. Huh? Bang, kita kan sudah menikah 10 tahun. Boleh gak saya nanya sesuatu? Tanya apa toh, Dek? Kok serius banget? Selama ini, Abang sudah tidur dengan berapa wanita? Emang ada apa toh? Kok tanya-tanya gituan? Ya pengen tahu aja lah, Bang. Ya cuma kamu toh, Dek. Syukurlah, Bang. Saya senang mendengarnya. Emang apa alasannya, Bang? Abang cinta mati ya sama aku? Bukan itu alasannya, Dek. Kalau dengan wanita lain, aku ndak bisa tidur, Dek. Mas, aku terlambat 2 bulan. Terlambat kok sampai 2 bulan toh, Dek? Kalau 5-10 menit, ya itu wajar-wajar saja. Lah, terus kamu dimarahi ya sama bosmu? Maksudnya aku hamil, Mas. Kalau yang itu aku sudah tahu, Dek. Aku kan yang selalu kamu suruh belikan pembalut setiap bulannya. Aku minta ini dirahasiakan dulu ya, Mas. Iya, Dek, sekalian kita nunggu kepastian dari dokter. Ada tamu kayaknya, Dek. Iya, Mas. Saya bukakan pintu dulu ya. Mbak terlambat 2 bulan ya. Mbak kok bisa sampai tahu? Itu kan rahasia keluarga kami. Siapa toh, Dek? Ini ada mbah-mbah. Kayaknya dukun ini, Mas. Suruh masuk aja, Dek. Lagian baru 2 bulan kok sudah manggil dukun.
Emang mau melahirkan sekarang? Hah? Sebenarnya Mbah ini dari mana toh? Kok bisa tahu masalah pribadi keluarga saya? Saya dari PLN, Mas. Data-datanya ada di kantor kami. Terus gimana caranya, Mbah? Agar semua ini bisa dirahasiakan. Ya, harus bayarlah, Mas. Walah dalah. Ini namanya pemerasan, Dek. Terus kalau kita ndak mau bayar? Ya, punya emas saya putus. Kalau punya saya diputus, istri saya pakai apa dong, Mbak? Kan bisa pakai lilin toh, Mas. Pakai lilin, Dek. Gak mau aku, Mas. Pakai lilin. Kekecilan lah, Mas. Permisi, Dok. Oh iya, Mbak. Mari silakan duduk. Apa yang bisa saya bantu? Saya kalau malam susah tidur, Dok. Tapi masih punya istri kan, Mbah? Gak ada, Dok. Lah, terus gimana kalau susah tidurnya? Masa mau dijepitkan ke pintu toh, Mbah? Maksud saya insomnia, Dok. Kalau yang itu sudah mati total, Dok. Ini saya kasih obat macam tiga ya, Mbah. Ada yang merah, kuning, dan hijau. Kok kayak lampu lalu lintas toh, Dok? Emang apa bedanya? Kalau Mbah minum yang merah, nanti Mbah akan ketemu Luna Maya. Terus kalau minum yang kuning, Mbah akan ketemu Amanda Manopo. Lah, kok mantep banget obatnya, Dok? Lah, terus kalau yang hijau, Dok? Mbah akan ketemu Nike Ardila. Walah dalah. Kalau yang itu saya ndak mau, Dok. Nike Ardila kan sudah almarhumah. Ketemunya kan di alam lain. Enak banget ya jadi dokter. Tuhan yang menyembuhkan, tapi dokter yang dapat duit. Kalau begitu, Mbah ndak usah ke dokter aja. Mbah langsung aja menghadap Tuhan. Walah dalah. Suruh mati kalau gitu, Dok. Saya ada pertanyaan satu lagi, Dok. Kenapa ya, Dok, rambut atas saya putih semua? Ya jelas toh, Mbah. Di atas kan pusat pikiran. Jadi rambut atas cepat putih, Mbah. Tapi, Dok, kenapa rambut bawah saya tidak putih? Soalnya di bawah kan pusat hiburan, Mbah. Apa, Dok?